Halo, selamat pagi, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini. Isu kemiskinan tidak dipandang serius, kata Anwar Ibrahim. Dipetik daripada sinarharian.com. Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datu Sri Anwar Ibrahim, kecewa apabila isu kemiskinan negara tidak dipandang serius dan ketidakseimbangan ekonomi yang melebur. Menurut Anwar, masalah itu hanya sekadar dibincangkan dan dijadikan slogan tetapi tidak sesungguhnya untuk mencari penyelesaian. Untuk melakukan ini, saya rasa ia memerlukan tekad politik yang jelas, katanya ketika ditemui ketika meninjau ujian swab antigen RTK COVID-19 anjuran pejabat parlemen Port Dickson pada Selasa. Seramai 300 penduduk Port Dickson menjalani ujian swab antigen RTK COVID-19 dengan hanya membayar RM30 sahaja. Sekian berita, sila layari Sinar Harian untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat pagi, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.